Assalamualaikum. Hola, holi, cikibun, cikibun. Abang cikibun, cikibun datang lagi kali ni nak bawa apa pula? Ramai kat luar sana yang tertanya-tanya bagaimana cara penggunaan produk skincare dengan betul supaya dapat keputusan keadaan kulit yang maksimum cantik cun melecun. Kali ni kita nak review satu-satu cara penggunaan. Kita ada kaya soap, toner, krim siam, krim malam. So, kita akan tengok macam mana nak guna produk ni dengan cara yang betul. Yang pertama, okey, keret soap kita. Keret soap kita besar tau. Jangan pakai sebiji terus, ini rugi langkah perjimatan. Kita potong-potong bagi kecil-kecil. So macam saya potong, saya masuk dalam bekas ni. Nampak? Yang ni saya potong 4. Tapi kalau potong tu pastikan bukan dalam bekas tau, sebab dia akan mencair. So rugilah, air dia still boleh pakai. Okey, macam ni cara penggunaan dia. Kita keluarkan daripada bekas ni. Okey, jangan guna direct kepada muka sabun ni. Kita hanya ambil buih dia saja. Okey, ambil buih saja. Basahkan tangan, basahkan sabun. Okey, kita dapatkan buih dia. Kan? Ini saya dah ada lah buat semua kan. Kalau lupa buka. Okey, kita ratakan je. Bulat-bulat, pusing-pusing. Pastikan di seluruh kulit muka lah. Pasal leher pun tak ada masalah. Kalau leher hitam, muka putih. So bila dah rata semua, dah berpuas hati, masa tu terpulang lah. Nak lama ke, nak sekejap ke, bilas balik dengan air bersih. Lepas tu lap dengan kain. Pasal segar. Okey, untuk penggunaan sabun tadi, maksimum penggunaan hanya 2 kali sehari, siang dan malam sahaja. Sebab tak nak nanti kalau pakai kerap sangat, dia mengganggu fungsi kolagen dalam muka. Kita just nak aktifkan kolagen saja. So lepas pakai memang rasa kulitnya tegangnya, rasa macam segar kan. So jangan lupa pastikan pakai hanya 2 kali sehari sahaja. Okey. Okey, dah selesai pakai kita pakai keresok tadi, kulit pun dah segar. Lepas tu kita pakai peeling toner pula. Peeling toner ni bukan macam toner yang biasa kat luar tau, pakai hari tak. Kita hanya pakai sekali-sekali saja di bahagian yang bermasalah teruk sahaja. Sebab nama pun peeling toner, so dia siapa yang kulit sangat bermasalah pasti akan mengelupas. Tapi jangan risau, pengelupasan ni sebenarnya sangat bagus untuk apa, kita nak develop sel kulit baru, bagi yang bermasalah tu keluar. Kadang kalau kulit-kulit yang mati ni masih di kulit, menyebabkan kulit kita kusam. Dia rawatan ni sama macam dekat luar. Kalau kita klinik kulit, kecantikan kulit pun, mereka orang pun akan buat proses peeling ni. Cuma dengan bayaran ribu-ribu, belah-belah ribu, puluh-puluh ribu, mereka akan sedut sel kulit mati ni terus. Jadi proses peeling tu tak nampak lah melupas. Jadi kita pakai dengan cara yang tradisional lah, yang cara murah. Maknanya kita pakai ni, mana kulit masalah pasti akan berlaku peeling. Tapi selepas peeling, flawless, don't worry. Okay, cara pakai dia, kita just sembur di kapas-kapas muka ni sekali saja, ambil sikit je. Macam tu sekali, sebab kita just nak buat sapu nipis. Jangan tebal-tebal, jangan sesekali sembur kat muka macam face mist. Itu sangat-sangat dilarang, jangan buat. Okey, kita just tadi dah sembur, kita gap-gap di bahagian masalah. Kalau macam kata pipi banyak jerawat, dahi banyak jerawat atau jeragat kat pipi kan, okey, gap di kawasan pasal masalah. Tak perlu satu muka, just di kawasan-kawasan masalah saja. So dia punya pengelupasan peeling akan berlaku dalam masa tempoh sehari atau 2 hari macam itulah, dan akan selesai sehingga lebih kurang maksimum 5 hari lah. Selepas 5 hari peeling selesai, you all boleh tengok puas hati dia punya sel kulit baru yang dah tumbuh. Okey, untuk toner ni, pemakaian dia disarankan pada waktu malam. Waktu malam sebelum tidur, sebelum kita sapu krim malam, kita pakai toner dulu. Okey, tapi sekiranya kalau dah start pengelupasan, okey, boleh stop toner, tak ada masalah. So kita fokus pada krim malam saja. Okey. Okey, sebelum saya terlupa, peeling toner kita ni, antara kandungan-kandungan yang penting dalam peeling toner adalah glycolic dan juga goji. Tuan-tuan, puan-puan boleh search apa function glycolic dan goji ni. Sekarang ni mana-mana peeling toner diserata dunia tengah top. Memang tengah meluas penggunaan glycolic dan goji ni untuk membantu proses peeling. Sebab dia akan betul-betul keluarkan sel mati kita dan gantikan dengan sel kulit yang baru dengan lebih cepat. Sebab tu saya cakap peeling tu bagus. Sebab sekarang memang dah terkenal untuk produk toner peeling ni. So, kita dah keluarkan dengan kandungan glycolic dan goji. Okey, seterusnya pak. Yang seterusnya, kita nak pakai Flawless Day Cream SPF 30. Kalau SPF 30 ni sesuai dengan kulit orang Asia lah, mana kita boleh pakai juga sebagai sunblock. So saya rasa untuk pemakaian krim-krim macam ni, you awesome expert kan. So just kita buat sapuan nipis sahaja. Colik-colik sikit, hidup sikit. Yang ni kalau nak pakai 2 kali pagi tengah hari lepas solat, kita nak pakai pun boleh, tak ada masalah. Okay, lepas tu kita ratakan. Okay, yang ini semua dah pandai. Kita ratakan. Okey, kita buat sapuan nipis saja. Tak payah tebal-tebal, jimat katanya. Okey, selesai. Alamak, cermin tak ada pula. Dah rata belum, tak tahu ni. Rata lah ya. Macam tu, rata kan. Okey. So, penggunaan macam saya cakap tadi, boleh pakai 2 kali. Mana pagi sebelum pergi kerja, lepas tu kalau dah solat zuhur tu nak pakai lagi pun boleh, tak ada masalah. 2 kali sehari tu buat pun cantik juga, lagi bagus. Okey. Last but not least, kita punya Stardust Night Cream. Night cream ni pun samalah macam cream siang tadi, cuma cream dia texture lain lah. Siang dan malam, malam ni dia cair sikit. Warna kuning.
Jadi ni pun sama, kita buat sapuan nipis sahaja. Jangan tebal-tebal. Yang ni memang kita pakai waktu malam sehari sekali sahaja. Sebab sehari ada sekali je malam. Tak ada dua kali. Jadi, kita pakai sapuan nipis macam tu. Kan, rata. Kan, sekali lagi saya tak ada cermin. Jadi, saya tak tahu dah rata belum. Okay. Cuma saya nak ingatkan, sewaktu penggunaan toner tadi, bila dah berlakunya peeling, jangan terus pakai night cream. Biar nampak peeling tu dah reda, dah nampak dah nak pulih, baru kita fokus pakai Stardust Night Cream. Kita nak biar dia bertindak satu-satu, lebih berkesan lah. Bila dah habis selesai peeling, kita maintain pakai ini, toner tak payah pakai dah pun tak apa. Kita pakai je night cream waktu malam sebelum tidur. Lepas cuci muka tu, kita pakai. Barulah dapat keputusan yang mantap. Okay, tamatlah sudah tutorial penggunaan set Terra Skincare ni. So, yang mana nak dapatkan Terra Skincare, boleh hubungi mana-mana agent, stockist, dropship yang sah. Kalau sana sebab produk memang tengah sangat meletup sekarang, dapatkan cepat. Takut stok habis, kena tunggu lambat, you menyesal. So, dapatkan my Terra Skincare, my magical routine.